boleh nyontek ya. Kelihatan nggak pernah cek kesehatan Udin. Nggak pernah. Karena sehat tuh. Alhamdulillah sih. Aku. Iya. Udin. Diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di Mall CBD ini dengan tujuan untuk melaksanakan vaksinasi. Ya, Bapak Ibu semuanya sekarang dalam kondisi sehat kan ya? Ya. Ya, adapun vaksin yang akan kami berikan di sini adalah merek AstraZeneca. Ya. Di sini mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar AstraZeneca itu begitu-begitu. Di sini vaksin yang kami berikan sudah teruji klinis. Jadi alhamdulillah sudah 1000 lebih kami melaksanakan vaksinasi di Polsek wilayah jajaran Polres Metro Tangerang Kota. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Pertanyaan yang akan timbul adalah kapan pelaksanaan vaksin keduanya? Kapan pelaksanaan vaksin keduanya nanti ini? Saya mohon untuk nomor handphone yang Bapak Ibu kasihkan kepada kami dipastikan nomor tersebut benar, tertulis dengan benar. Karena nanti aplikasi akan sampai kepada SMS Bapak dan Ibu. Saya saking pengen cepat-cepatnya, saya lupa menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Kapolsek, Bapak Lura, ya, Bapak TNI dan lainnya. Ya, dokter. Ini kami dari tim dokter. Ini dokter Gede, ini Bapak Kapolsek, Bapak Lura, Bapak dan Rami. Ya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Cukup ya. Tolong pada saat kami melaksanakan screening nanti atau pemeriksaan awal, tolong disampaikan dengan jujur apakah Bapak dan Ibu memiliki riwayat penyakit penyerta, hipertensi, gula darah, itu sangat mempengaruhi. Ya, tolong dijawab dengan jujur dan benar. Baik. Mudah-mudahan kegiatan kita selanjutnya dapat berjalan dengan baik dengan membaca basmalah bismillah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Aku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor lu ngisi apa? Nomor 2 nih. Apakah Anda sedang hamil? Lu hamil, Din. Lu kok hamil nih? Bagaimana ini? Kayaknya Awang. Wang, Awang sedang hamil enggak? Anda sudah mendapatkan pengobatan untuk gangguan asma, lupus, yang akur ya. Isi. Jaga jarak. Enggak boleh nyontek, ayo. Enggak boleh nyontek ya. Juli menomor ini. Iya, itu dia. Nomor 6, apakah Anda memiliki penyakit jantung? Iya, dia. Ini diisi juga, Men. Sini. Iya, itu yang ini diisi. Hah? Ini diisi. Ini. Iya, itu diisi. Kamu capek enggak kalau naik tangga? Kamu capek enggak kalau jalan? Ada kesulitan untuk naik tangga, tangga seperti tidak. Aku sudah dong. Oh tidak dong. Tuh, aku sudah dong. Aku sudah dapat. Tinggal nanti yang kedua. Yuk, tahap berikutnya. Meja 3. Taruh aja situ. Taruh situ aja. Nanti kan orang pada ngisi.
Sana tuh. Itu tensi. Ya, Awang sedang ditensi. Apakah dia darah tinggi? Padahal yang datang duluan tuh aku. Iya emang. Tapi aku dapatnya belakangan. Orang baik. Kamu sih duduknya. Orang baik, jadi ngasih kesempatan dulu orang lain. Iya. Kadang darah kotor dia, Bu. Tahun baru begini lagi. Beneran. Ini kelihatan gak pernah cek kesehatan Udin. Gak pernah. Karena sehat dulu. Alhamdulillah sih. Aku pernah pusing-pusing, aku cek laboratorium Din. Alhamdulillah Din. Aman. Nanti tunggu. Lu mau di kiri, kiri. Di kiri. Kayak kurang minum dari belakang dari belakangku. Iya. Udin. Ada enggak namanya? Apa? Ada yang namanya apa? Yang barusan, Bu. Ya, sudah, tunggu. Yang barusan vaksin. Sudah. Nadin. Sudah. Atit, Bang. Hah? Atit. Lebih sakit lagi di coba. Iya, nanti. Langsung. Jadi kayak tulang yang itu loh, apa namanya? Apa? Emak jedut kepentok. Iya, sama ya? Istirahat. Lu sama tadi iya. Juga. Istirahat di sana yuk, istirahat. Aman. Enggak sakit sih. Enggak sakit. Lebih gak. Sakit di hianati ya. Lebih sakit dituduh tidak membacakan WA. Padahal udah dibacain. Nah, lebih sakit lagi dituduh tidak muterin lagu. Aduh. Lagunya. Bete banget. Bete banget. Ih, Udin, ngapain lu bawa situ-situ? Oh, ngap wartanya, Wang. Oh, enggak bawa kursi, Wang. Enggak. Emang iya ngap. Ada yang menyendiri. Oh, enggak, Bapak. Tak terlihat. Ada penampakan. Din, penampakan. Tapi enggak kelihatan, soalnya gelap. Di sini kelihatan. Ya, rumah. Dianya si PA. Darahku banyak. Ah, ya ampun, noda. Darahku. Darah perawan. Begituan. Dih, masa sih? Oh, enggak ditempelin. Kok enggak ditempelin? Enggak apa-apa. Berarti enggak keluar darah, yang keluar darah berarti itu oh. Merah sih, biasanya biru. Allah Akbar. Ini. Aku enggak dikasih begituan loh tadi. Tempel. Kamu enggak kelihatan bekas suntiknya. Iya, karena darah. Ini ya di sini. Kalau demam bisa minum paracetamol. Kalau demam ya, kalau enggak apa-apa enggak apa-apa, enggak usah ya. Baiklah. Sudah, Mer. Sudah. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kita di apa namanya? Bukan kita aja ya. Sedikit sorry sebelumnya. Jadi kita ada di Mall Sibiri Ciledug. Ini vaksinnya vaksin AstraZeneca. AstraZeneca. AstraZeneca itu Rusia ya? Enggak. Dan kemarin aku lihat teman-teman dikasih apa namanya kayak Inggris, kayak kertas gitu, mungkin karena memang keluar darah. Ha-ha. Dan punyaanku aman. Ha-ha. Jadi ya Allah. Itu Dayani istirahat di nunggu 15 menit baru ya. Bisa ngambil ini. Jadi kita disuruh nunggu sebentar kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, sambil menunggu reaksinya dari vaksin itu seperti apa. Oke, terima kasih.
yang sudah menyempatkan waktunya mampir nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Gak dikasih ini guys, putih-putih guys, tisunya. Lenganku glowing, swear. Merlin tadi ada, Pak Doni ada, si Onion ada tapi dibuang tuh. Ada darahnya itu. Oh. Aku mah gak dikasih, makanya tadi nunggu. Mungkin karena gak keluar darah kali ya. Enggak, gue mah sakti Mer. Hebat gue. Mantap. Guys, putih-putih guys, tisunya. Lengket. Di mana? Di bawah. Lengket, guys.